Ya namanya hasil orang petani itu yang penting dimakan cukup, keperluan cukup, nggak di total-total gitu Pak. Besok itu rencana sama teman mau dibikin perikanan nih. Oh, mau ikan di, apa nanti? Ya tahu itu ikan banteng apa ikan lele itu sama Pak RW kita. Sobat Survivor, ini adalah rumah dari Mbah Jumali. Mbah Jumali. Nah, ini ada Tonggo yang kebetulan datang juga. Kita nih, Bumi. Bumi. Oh, Bumi namanya? Istri dari siapa tadi? Bumi. Pak Jamira. Namanya lengkap itu, cantik kayak artis. Oh, gitu ya? Iya. Siapa jadi namanya aslinya? Semuanya lengkapnya? Malu, Mbak. Malu. Oke. Okay. Jadi masih dari kasih board ya semuanya. Oh, kasih board semuanya, kasih board ya. Jadi enggak boleh disandarin ini. Wah, pecah ya. Iya, pecah tuh. Lebih bagusnya emang didobel ya, Bang ya. Jadi pakai triplek sebelah sininya lagi ya. Iya. Tapi masih itu dananya masih ngumpul-ngumpul. Masih ngumpul-ngumpul banyak. Yang penting kita kan orang tua semua bisa di apa tuh? Di, bisa ditempati di, dulu ya. Iya, iyalah. Kalau Mbah dulu di Magetan, mohon maaf nih Mbah, nanya-nanya nih. Mbah dulu bertani juga kah? Ada lahan juga kah? Atau seperti apa Mbah kehidupan Mbah di... Oh, kehidupan saya ya, apa tuh, tanah kering ada, sawah ada, jadi biar dikit-dikit kita syukuri. Ada, biar aku ini di sama anak saya suruh, apa tuh, ikut tran itu, tapi nggak saya jual, tetap saya suruh ngelola sama adik-adik saya. Oh gitu. Waktu-waktu kita pulang masih ada, masih itu semuanya bacalengan. Berarti kalau kita jalan-jalan ke Magetan ke tempatnya Mbah boleh nih? Boleh lah. Desa apa namanya tadi Mbah? Oh, desa kecamatan Kabupaten Magetan, Kecamatan Poncol, Desa Gunggang. Oh, itu satu kampung dengan Mbah Jamira? Ini lahan kecamatan. Oh, beda kecamatan. Tapi satu kabupaten ya? Iya. Udah kenal belum nganu Sarangan? Tawang Mangu, Sarangan? Belum pernah. Waduh, Tawang Mangu. Tawang Mangu pernah dengar sih kayak temennya. Ini kan Tawang Mangu sininya sampai sebelahnya sini lereng Gunung Lawu itu. Oh, wah, gitu. Tempat Brawijaya itu. Tempat Brawijaya. Iya, iyalah. Wah, masa Om masih muda Sarangan aja belum tahu. Saya wah, di Jawa Timur belum tembus, Mbah. Baru di Jawa Tengah sama Jogja sama sama Jakarta. Kalau aku ngomong-ngomong kalau Jakarta dari Jakarta Pusat sampai apa tuh? Bogor. Sudah pernah kerja. Semuanya udah saya terjadi, saya merantau ada berapa tuh 27 tahun kalau enggak salah. Sembari dulu apa? Skillnya kerja di bangunan kan? Oh, enggak. Aku usahanya jual mainan. Oh, gitu. Kalau jual mainan kan kita biar yang utama nyari nafkah, nyari itu buat anak, buat keluarga, terus dapat pengalaman ke kampung-kampung. Kita jalan zaman gitu. Dulu. Oh, gitu, Mbak. Waktu kesananya dari kampung kita baru 5.000. Sekarang aku berhenti 6 tahun atau 7 tahunan lah. Itu udah 150 bis. 150 ya. Wah, luar biasa. Iya, kita nyekolan anak. Kalau kita tuh terus bertani, enggak bisa lah nyekolan anak barangkali. Bisa alhamdulillah di pesantren, bisa sampai kuliah. Alhamdulillah sekarang ya jadi guru lah. Alhamdulillah. Anaknya satu dan sekarang sudah jadi guru. Ah ya, terus sekarang punya cucu dua. Kau punya cucu dua. Sering jalan-jalan ke sini, Mbah? Wah, pernah lah. SP5 ke SP 5A. SP5A ke sini itu kan mesti harus ke Tanjung Selor dulu ya, Mbah ya? Iya, iya. Harus tembus-tembus Tanjung Selor dulu. Jadi saya sudah pernah ke SP1 sampai SP10. Rencana nanti SP11 daerah mana, Mbah? Belum dengar. Kalau aku dengar itu kalau SP11 di belakang di dekat Sarang Kito, kalau yang belakang sono yang dekat lahan 2 itu SP10 itu tambahan namanya. Tambahan? Tambahan apa itu? Tapi belum buka tahun ini. Belum. Ya? Oh gitu. Karena kan masih covid ini. Sudah, tapi sudah ada rumahnya? Belum. Oh, masih hutan ya? Iya. Oh, jadi nanti ada SP10 tambahan dan juga ada SP11 di daerah sini ya. Ya, situ-situ dekat seberang kali. Seberang kali ya. Ya. Jadi kalau mau ke sana harus ada jembatan dulu lagi. Iya. Wah, kalau situ enggak bisa bikin jembatan. Terlalu luas ya. Luas. Oh, berarti harus jembrang dua kali dari Tanjung Selor ya? Iyalah, ya. Wah, luar biasa perjuangannya ya. Iya. Dulu itu di itu taman saya, Pak.
siapa Junaidi Pak Dilman itu kan lahirnya di itu yang di seberang Sarangkerto itu udah banyak kerbau terus akhirnya terus tua diajak ke sana SP10 yang jujur sana ada kerbau masih di sana ada sudah yang liar tahu zaman dulu banyak katanya sudah nggak ada sekarang nggak ada kali. Bah, tapi cocok kayaknya kok pelihara kerbau di sini, Pak. Iyalah. Bah. Tapi kan jadi liar itu katanya ada orang di situ. Wah. Kayak makan orang. Oh, kerbaunya? Iyalah. Masih ada mungkin. Enggak ada sudah. Enggak ada kali. Itu yang ceritakan teman saya Pak Dilman itu. Oh, Pak gitu. Dilman, Pak Junudi, Pak itu pernah cerita. Tapi dia itu besarnya juga di SP10. Oh. Tapi yang ujungnya no. Oh, gitu, Mbak ya. Hmm. Luar biasa. Hmm. Ya saya ini bersyukur banget karena apa? Tren kata orang-orang yang belum yang pernah tahu orang tren itu di tengah hutan. Tapi kita dekat sama apa itu kampung induk, dekat sama SP2, enak kan? Misalnya kita punya generasi yang waktu masih memerlukan pendidikan dekat SMP, SMA dan di sana. Tapi Mbah tidak ada listrik cuma tenaga surya itu sudah mulai terbiasa Mbah ya? Wah, ya biasanya di sini kalau di Jawa alhamdulillah kita apa listrik ya tetap kita syukuri lah. Enggak usah pajak. Ya betul. Lama-lama juga pasti ada namanya. Ada rencana kemarin itu sama Pak Jumiin orang sini ya alhamdulillah kesininya dua kali. Disuruh nyari tokoh orang yang dipercaya orang sini di Aceh suruh ke PLN dulu ini insya Allah ntar kalau ternyata itu masyarakat cepat itu ya pasti terrealisasi ya Mbak. Semoga ya Mbak ya. Amin. Dan apa namanya untuk air bersih Mbak kalau seperti untuk minum Mbak kalau minum beli air galon ya. Ya kalau kepepet itu air galon nggak ada yang rebus air hujan ya. Kalau air hujan air galon nggak ada loh insya Allah pasti ada lah. Allah maha adil nggak mungkin ya ada manusia nggak dikasih minum pasti dikasih ya. Kalau air hujan air kali ini cuma bisa dibuat apa Mbah? Wah itu buat mandi. Oh, buat mandi ya, mandinya situ. Ini kan karena kita hidupnya di Kalimantan harus ngikutin. Kalau di kampung kita kan air dari sumber itu yang masih jernih itu. Iya. Tapi air kita gunung-gunung ya. Iya, yang penting kita sehat lah mudah-mudahan. Oke. Jadi yang tiap harinya yang bisa menghasilkan dari tiap minggu yang bisa didapat untuk kebutuhan sehari-hari apa aja Mbak? Ya itu jualan bakpe, kadang itu cabai, kadang daun katu. Ya kadang-kadang itu apa tuh jerai ada ya, ada yang pokoknya alhamdulillah ada yang nari kesini. Oh gitu. Suruh ngambilin dalam seminggu tuh pasti ada aja Mbak ya? Ada alhamdulillah. Oke. Makanya kita biar tua juga betah lah. Iya. Namanya Allah kan lebih adil. Yang penting kita itu tugasnya kan usaha. Iya Mbak. Selagi kita usaha Allah pasti ngasih rezeki. Betul. Saya melihat sini yang masih muda-muda, transmigran yang masih muda memilih untuk sementara ini kerja di luar Mbak. Iya. Seperti kayak kerja di sawit dan sebagainya. Iya. Dan kalau menurut saya sendiri itu lebih baik Mbak daripada sekedar menunggu musim tanam jadi bisa nyari keluar. Itu apa namanya? Tapi tetap nanam juga mereka Mbak ya? Ya sebagian. Tapi itu kalau bagi aku itu kita kalau terlalu menjadi luar itu ya cepat hasilnya tapi terus misalnya kita melihat kanan kiri rumah ribut nggak ada bikin tanggul mau ngulek lombok aja susah. Jadi karena, mungkin bagusnya itu mungkin sambil kerja di luar sambil juga memperhatikan lahan gitu ya. Ya misalnya kita kerja 2 minggu atau 3 minggu terus itu punya tanaman baru keluar tuh, ya, gitu. Jadi masih ada apa namanya ada ya, hasil dari kebun. Ya, misalnya di luar harus kita itu punya itu sebagian uang kita suruh apa itu nyangkul orang suruh itu bagus kalau cuma disimpan dulu ya inilah capek lah terus kita lihat tanahnya kayak gitu ya. Waktu ini Mbah waktu mendaftar transmigrasi itu ditanyakan juga skillnya nggak Mbah atau kemampuannya
Wah. Bisa bertani enggak gitu ditanya. Wah, iyalah pastilah. Ditanyain. Wah, enggak usah tanya kalau wah, itu. Cerita. Apa aja pertanyaannya, Mbak? Boleh cerita sedikit, Mbak, kemarin? Wah, ceritanya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya, mana Pak? Saya kesini. Saya itu lihat silaturahmi, lihat keadaan. Biar umur 50, biar lebih enggak apa-apa. Yang penting kita itu lihat keadaan daerah sini, pengalaman-pengalaman. Pengalamannya apa? Wah, alhamdulillah kalau aku ini dari lahir dari kecil petani, Pak. Punya lahan berapa? Ya, kalau semuanya satu hektar ada, yang kering yang bikin sawah itu ada. Terus hasilnya ya namanya hasil orang petani itu yang penting dimakan cukup, keperluan cukup, enggak di total-total gitu, Pak. Aku bikin. Nah, terus misalnya itu mau suruh sama Mas ini suruh ikutan gimana? Wah, aku oke. Mumpung selagi ada kesempatan, kita itu memikirkan masa depan anak cucu kita. Misalnya aku besok akhir tua itu di kampung, tapi buat anak-anak kita. Karena di kampung kan tanah di Jawa itu sempit, kayak gitu. Kalau Kalimantan kan lebih luas. Kalimantan Kalimantan Utara ini aja lebarnya sama aja itu se-Jawa. Ceritanya gitu, ya saya gitu. Tertariknya gitulah. Besok itu rencana sama teman mau dibikin perikanan nih. Oh, mau ikan apa nanti? Ya, tahu itu ikan bandeng apa ikan lele itu sama Pak RW kita itu mau dirancang ini dibikin 2 meter muter keliling. Biar padi kita aman. Waduh. Terus ini dapat hasilnya. Mantap, petani teladan ya. Nah, RW teladan berarti. Iya, iya. Memperhatikan warganya. Iya. Luar biasa. Saya alhamdulillah dekat sama Pak RW, sama apa itu Kiai Masjid itu namanya komunikasinya. Dia kan udah banyak pengalaman di Kalimantan. Takmir ya. Iya, takmir. Pak Subaweh itu RW-nya Pak Supandi. Dekat banget sama aku kalau ada apa-apa pasti minta musyawarah pertimbangan sama aku. Kita kesana Mbah yang agak enggak terlalu panas, Mbah. Nah, ini padinya gimana, Mbah? Sejauh ini tumbuhnya, ini, Mbah? Ini baru 1 bulan nih. Dari tumbuh kembangnya Mbah lihat gimana? Sejauh ini. Kalau kemarin-kemarin yang satu itu yang bantuan dari pemerintah semuanya gagal. Nah, kalau yang dulu yang pari apa tuh? Serang itu bagus, alhamdulillah. Seperapat ini ada 20 karung. Kalau ini kemarin tanam gagal, tapi enggak kita sendiri semuanya. Semua gagal? Iya, gitu. Berarti enggak cocok lah. Di SP2 enggak cocok, SP5 enggak cocok, si Punggur juga pada ketemu teman-teman. Enggak cocok juga? Iya, enggak cocok. Jadi kemudian Mbah lebih tertarik menggunakan padi yang sudah biasa ditanam di sini? Iya, kita nanam Impari 32. Itu lebih aman ya? Ya aman. Kalau waktu pertama nanam itu pari 66 tuh juga bagus. Ini seperapat ini dulu dapat 20 karung. 20 karung ya, Mbak. Baik, Mbak. Kalau yang ketiga kalinya yaitu tapi gagalnya karena faktor apa enggak cocok sama tanahnya bagaimana gitu. Oke, Mbak. Kita boleh jalan-jalan lihat lahannya, Mbak. Boleh, ayo. Mbak Jumali mengembangkan lahannya di sini luar biasa nih. Wah, ini bisa dilihat tanamannya bagus. Dan sudah rindang karena sudah ada kelapanya ya. Iya, alhamdulillah. Mbak dapat berapa pohon kelapa di sini, Mbak? Dulu itu 10 karena 10, ya? Ini dekat rumah. Itu dipotong, saya suruh potong, kita ngamankan apa tuh? Rumah. Oh, kita. Gitu. Baik, Mbak, kita lihat di sini ada apa namanya? Ini bawang pre. Bawang pre-nya subur ya, Mbah ya? Alhamdulillah. Mbah pakai apa? Pupuk apa, Mbah, untuk tanam bawang pre? Pupuk apa yang hijau itu? Warnanya apa tuh? Granul bukan? Bukan, yang hijau yang Mutiara. Nah, ya itu. Lumayan mahal, Mbah ya pupuknya ya? Ya, lumayan. Alhamdulillah tuh, tapi ya kita usahalah, tapi alhamdulillah ini kalau sekarang bawang pre-nya ini manen apa tuh? Ambil itu dikit-dikit tuh ada 25 kilo. Berapa dihargai per kilo kalau dari tangan kalau petani dari di sini, Mbak? Aku itu 40. 40 ribu ya? 40 ribu. Lumayan ya, Mbak ya? Lumayan, alhamdulillah. Naik turun juga kadang-kadang ya? Oh iya. Waktu kita pertama itu nanam berapa tuh? 15. Oh gitu. Tapi kita tetap bertanam. Tetap bertanam enggak menyerah. Enggak menyerah ya? Mudah-mudahan ini kan itu ada pasang surut kita itu ini sekarang lagi alhamdulillah harganya naik.
lagi naik-naiknya Mbah. Baik. Kalau satu berapa keluarga kemarin dari Mbah Magetan? Mbah? Dari Magetan 15 kakak. 15 kakak. Semuanya masih bertahan, Mbah ya? Wah, alhamdulillah bertahan. Apa jaminan mereka semua bertahan nanti sampai? Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Itu kan namanya semuanya kita datang itu kan adaptasi sama situasi keadaan, masyarakatnya, sama tanah. Yang penting kita tetap di itu berusaha. Baik. Ya keluhan sama aku sama masyarakat sama teman-teman itu keluhannya cuman ini kalau pemerintah itu cepat bikin tanggul insya Allah. Tanggulnya sebelah mana Mbah yang perlu dibangun? Lah ini hamparan pinggir-pinggir parit itu muter itu. Sudah ada itu rencana sebelumnya Mbah? Wah itu ada program-program tapi belum terrealisasi. Ya, belum. Insya Allah kalau udah ada tanggul, padi nggak terlalu tenggelam, nggak terlalu acap, terus tanggulnya kan ini aman, bisa tanam pre, tanam. Ini kalau pas banjir sampai di mana Mbah banjirnya? Sampai kalau pas segini. Wah, ini sampai di sini? Ya. Tertutup semuanya ini? Iya, kalau lagi banjir ini dari sana, ini udah tingginya segitu, udah masih ada itu, kalau lagi banjir itu. Dari sono. Padahal saya udah bikin tanggul dari dasar itu ada 1,5 meter. 1,5 meter, Mbak. Nah, itu masih kalau lagi banjir itu masih kena kalau lagi banjir apa tuh pasang biasa-biasa aja enggak alhamdulillah. Oke, baik. Ya, lumayan ya. Iya, Bapak Mbah Jumali mengelola lahan sendiri kah atau ada yang bantu biasa? Wah, saya alhamdulillah apa tuh sendiri. Sendiri ya. Sendiri saya itu tapi kalau udah tanam gini kita keluar apa tuh nyari buat beli pupuk, buat beli obat. Itulah. Oke. Okay. Terus Mbah, apa namanya, dulu waktu masih di Magetan, Mbah kerjanya padi? Wah, saya itu apa? Udah biasa tani dari kecil. Oh gitu. Jadi ya, orang tua kita udah biasa tani, tapi itunya kan di daerah pegunungan itu kan lain, adaptasi lagi kalau ini. Di daerah Pasang Surut itu kita perlu pengalaman lagi. Magetan kan memang daerah yang daerahnya tinggi, daerah ya? Itu pegunungan gini. Jadi nggak ada yang seperti kondisi. Wah, seperti nggak ini. Ada. Semuanya aku sama kawan-kawan pada kaget. Lihat air aja naik speed dari Tarakan pada pada ketakutan. Alhamdulillah anak saya juga di SP5 udah mulai tahun 2014. Alhamdulillah. Kalau di sini apa dari berbagai kelapa yang tumbuh di sini yang paling disuka itu yang mana Mbah? Yang ini kan? Yang hijau suka, yang itu malah itu besar bisa, ya? Iya, yang hijau itu namanya kelapa hijau asli itu bisa buat jamu itu. Misalnya yang mana ada itu, orang Mbak? Itu yang dekat cangkoknya itu warnanya merah jambu itu. Oh, yang mana itu, Mbah? Itu. Banyak berapa itu pokok di situ, Mbah? Apanya? Kelapa jenis itu di sini. Kemarin dua ya di sana kan karena itu kalau tebang, ada air itu karena udah tua sama teman-teman disuruh apa tuh. Iya, terus karena ya juga sebenarnya sayang tapi gimana biar aman tanggul kita itu dikit-dikit. Oke, baik. Kita ke belakang ini sudah berapa persen Mbah yang sudah ditanami Mbah? Oh, 50. 50% ya. Nah, masih itu, penuh. Itu karena itunya kanan kiri itu belum diolah. Terus banyak tikus yang di situ. Banyak tikus Mbah ya. Ya, tapi ini rencana kalau bulan 10 ini nanam lagi insyaallah sampai ke belakang lah biar sampai itu. Kalau yang untuk protes. Kalau untuk dikonsumsi sehari-hari seperti tomat ini ada aja ya? Ada, cabai. Ini baru aja itu baru nanam banyak lah. Alhamdulillah kita. Tadi Mbah Jumali sudah jelaskan yang saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat di SP 10 ini adalah tanggulnya. Tanggul pokoknya. Ya. Selain tanggul apa lagi Mbah? Ya selain tanggul ya racun. Ya pokoknya yang utama tanggul aja dulu. Tanggul ya yang paling. Ya kalau udah ada tanggul ntar urusan racun bibit itu namanya kalau pikiran saya udah yang kedua ketiga yang pokok itu tanggul. Tanggul ya. Mudah-mudahan pemerintah kita cepat memperhatikan kita. Amin. Baik, kita lihat di sini juga banyak tanaman-tanamannya Mbah ya. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Ini ada cabenya sudah mulai bertumbuh. Lengkap lah alhamdulillah dikit-dikit juga itu namanya kita masih itu. Ini kedelai atau kacang hijau Mbah? Kacang hijau. Wah, ini prospektif juga nih Mbah. Bagus juga prospeknya. Iya, juga banyak tuh. Di sana juga bagus ya. Iya, alhamdulillah. Tapi memang untuk lahannya memang harus berbagi dengan padi ya. Iya. Naikin dulu terus. Iya, kalau semuanya padi kita itu buat sehari-hari peribahasa itu kan susah. Iya, betul. Kalau padi kan kalau
Allah ngasih rezeki bagus itu 3 bulan sekali, kalau ini 2 bulan itu udah manen pre. Baik, jadi ke depan bakal mau dikelola lagi ke belakang ya, itu ya Mbah? Masih berapa lagi? Masih ada 100? Oh, enggak ada 50, enggak ada itu. Oh, enggak sampai 50 sampai, lagi ya? Sampai itu yang udah ditanam itu enggak ada, pokoknya sekitar 50 lah. Jadi untuk sedikit gambaran, waktu Mbah datang itu lahannya seperti sana ya, Mbah ya? Seperti bongkor gitu ya? Praktis, rumput, masih bongkor, tapi kita alhamdulillah. Kita nggak bayangin, kata orang-orang, tran itu dibuang di tengah hutan. Tapi ternyata ini udah kampung. Dulu udah digarap, terus kita tinggal itulah ngerintis lagi rumput-rumput. Itu sama masyarakat lanjut. Asli sini yang sudah lama berada di sini gimana Mbah? Wah, alhamdulillah. Semuanya baik-baik. Senang, biar katanya ya. Orang Bugis, orang itu tergantung kitanya lah. Bagus semuanya. Itu dekat masjid. Pak RW, intinya tokoh-tokoh orang yang penting di sini, saya alhamdulillah pada kenal semua sama. Wah, saya. Luar biasa, bagus sudah ya. Kalau gitu Mbah ya. Iya. Jadi nah. Bisa lebih aman dan lebih ya, tenang kerja di sini. Aman, urusan sholat, urusan apa itu keamanan lingkungan. Waduh, alhamdulillah. Semuanya karena aman, Mbah, ya. Kita itu apa itu tergantung kitanya. Kalau kitanya baik, orang gaulnya baik kan pasti saling dijaga. Saling. Ya kan? Menghormati, menghargai. Ya, ya. Baik, kita melihat ya. Ke belakang sini memang ya. Masih banyak perjuangan dari Mbah Jumali. Ya. Ngomong-ngomong, anaknya Mbah sekarang di mana semua, Mbah? Di anak saya cuma satu-satunya. Habis kuliah langsung daftaran di SP 5. Oh, sekarang di SP 5 beliaunya. SP 5, ya. Apa yang dikembangkan sama beliau di sana? Wah, di sana yang pokok tani, tapi alhamdulillah yang cowoknya jadi guru agama di SD, yang ceweknya guru TK. Oh, disana, gitu. Alhamdulillah. Mantap. Sampingan lah. Saya yang pokoknya tani. Tani ya. Nah, Sobat Survivor bisa lihat ini apa namanya? Ini bawang pre-nya. Bawang pre. Ini. No. Terus juga padinya iya. Bagus. Nanam kacang hijau. Kacang hijau juga. Tapi juga nanam lah nih. Oke. Kalau ke depan lagi Mbah, selain tanaman-tanaman seperti ini, apa lagi yang rencana mau dikembangkan? Jeruk mungkin ada kemungkinan ya, nanti. Ya, itu rencana mau tanam kelapa. Oh, kelapa juga. Kelapa sama jeruk itu kalau cocok itu. Saya dikasih pengalaman sama Ahmad, suruh tanamin sebagian, tanamin kelapa sama jeruk. Ya rencana, tapi pelan-pelan dulu namanya itu memerlukan modal, ya kan? Memerlukan modal, betul. Iya, betul. Jadi dari sudah di tahun 2020 sudah berapa kali panen padi? Panen padi 3 kali. 3 kali. Ya? Kalau ini mudah-mudahan ini manen 4 kali. 4 kali sudah ya. Ini baru 1 bulan. Jadi memang andalan untuk saat ini padi ya? Iya, padi. Terus penjualannya enggak susah juga ya? Wah, enggak. Ini alhamdulillah dekat sama itu bos saya itu namanya Pak Sule juga SP2. Berapapun dibeli Mbak ya. Beli. Baik. Terus kalau seperti pupuk bagaimana sejauh ini? Pupuk itu 2 kali dapat bantuan. Kalau misalnya kurang cocok sama tanaman kita ya usaha. Oh gitu. Ya dicampur sama urea sama itu. Kan kalau tanah ini kan sedikit asam ya, Mbak. Bukan sedikit. Tapi sangat. Jadi itu perlu dolomit atau juga ya, mungkin perlu. Tanah bakaran. Iya. Cara mensiasati itu supaya tidak terlalu sering beli dolomit gimana, Mbak? Wah, kita itu belum itu rencana ada, tapi itunya nyarinya juga susah dolominya. Kita punya teman Basil itu katanya itu mau saya beli nggak boleh tahu, tapi ini belum itu. Pemerintah belum memperhatikan kita lah. Jadi tanah bakar gimana Mbah? Kalau pakai tanah bakar aja untuk sementara ini ya? Ya. Ini kayak tanah bakar ya. Ini ya. Nah, ini dari abu-abu ini itu ditabur-tabur. Jadi bisa mengurangi asam kadar asamnya ya, Mbah ya. Terus sebagiannya itu pupuk apa tuh jerami damen ininya bisa di itu biar agak itu kayak jadi pupuk kandang itu dibuat tanam cabai. Itu juga pakai ini bagus ini. Bagus ya Mbah ya. Oke. Baik Sobat Survivor. Jadi ya. Dengan perjuangan maka kesuksesan bisa diraih oleh Mbah Jumali walaupun masih tetap berjuang ya, tapi harus. Mbah Jumali selalu bersyukur dan selalu bahagia Mbah. Iya, alhamdulillah. Saya bersyukur banget.
Oke, Mbah, kita boleh lihat ke sana. Jadi buah-buah kelapa ini dijual lagi, Mbah, ya? Ya, banyak teman-teman ya mesen itu mau dibikin bibit. Oh, berarti ini siap untuk bibit ya, Mbah, yang ini ya? Iya, iya. No, no, no. Udah di itu banyak yang ada 50-an biji lah udah tumbuh gini. Udah dibibit sama teman-teman. Berarti nanti saya datang untuk beli bibitnya kalau sudah begini ya. Ya, oke, oke, oke. Oke. Mantap jiwa. Ini ada 50 itu yang kemarin. Baik, Mbah. Sedikit bertanya terkait rumah, Mbah. Ini apa saja yang didapat dari pemerintah untuk fasilitasnya apa saja? Ya, beginilah rumahnya 5x6. Toren ada, tempat kamar mandi lengkap, terus tempat buat apa tuh WC juga alhamdulillah udah dibikinin biar tempatnya sempit tapi udah lengkap lah namanya kita berumah tangga udah cukup udah lengkap lah lengkap ya fasilitasnya lengkap. Kalau tandon air ada itu yang gentong di sini di dalam. Kalau yang kuning ini dibeli sendiri, Mbak, ya? Enggak, ini dikasih. Oh, dikasih juga, Mbak. Dikasih sama pemerintah udah lengkap lah. Udah lengkap ya? Iya, makanya kita tempatnya aja. Iya, kita bersyukurlah sama itu. Lantaran pemerintah kita udah itu kita dikasih rumah, tanah, apa-apa dikasih jaduk, alhamdulillah. Sampai kapan jaduknya? Jaduknya habis. Habis itu sudah. Kan 1,5 tahun. Oh, sudah ini habis ya? Udah habis. Tapi terlambat, Pak, ini udah 4 bulan atau 5 bulan nggak keluar. Oh, gitu, Mbak, ya. Baik, di sini ada apa ini? Cabai apa ini, Mbak? Cabai ungu. Iya, cabai ungu. Oh, gitu ya. Iya, iya. Jadi nanti rencana di sini nanti bakal ada kolam ikan ya? Oh, ya, mau bikin ikan nih, kolam ikan. Yang bendahara. Baik, sobat Survivor. Jadi